Sementara itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah mengesahkan satu kerusi parlimen akan dikosongkan bagi memberi laluan untuk Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding. Bagaimanapun, bila dan di mana kerusi berkenaan akan dikosongkan untuk Datuk Seri Anwar tidak dapat diumumkan buat masa ini. Ada wakil rakyat kita yang telah menawarkan mengosongkan tempatnya untuk membolehkan Seri Anwar bertanding, insyaAllah. Tapi kalau kita boleh dapat tahu kawasan? Belum lagi. Belum lagi. Datuk Seri Dr. Wan Azizah ditemui pemberita selepas merasmikan Yayasan Kebajikan Negara Tabung Rakyat Palestin di Putrajaya.